Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi kertas sangkut di pemanas pada mesin IR Advan 6075 atau tipe sejenisnya. Jika kita tarik ke pemanasnya, sangkutnya adalah seperti ini. Ini kertasnya adalah ukuran folio. Kita masukkan pemanasnya dan kita tutup, kemudian kita stop. Kita tes, kita samakan ukuran kertasnya adalah sama-sama folio, tapi jika kita lihat di layarnya dia tertulis 4R. Inilah yang mengakibatkan kertas gampang sangkut. Ukuran di layar ini tidak sesuai dengan ukuran kertas yang ada di baki ini. Yang di baki adalah ukurannya folio. Untuk itu, kita akan coba memprogramnya atau mereset ulang. Caranya adalah bintang 28 bintang. Kita pilih mode list, copier, option, CST, kemudian yang kaset nomor U1 dan U3 kita rubah. Untuk U1 kita tekan 24, oke. Dan kaset untuk U3 nya kita tekan 25, oke. Kemudian kita reset, tekan bintang 2, copier, option, CST, dan semua angka U2 sampai U4 ini kita rubah menjadi 1, OK. Jika sudah semuanya, maka kita reset. Kita keluarkan, kita dorong keluar, baru kita masukkan. Dan otomatis ukurannya terubah menjadi FLSC atau untuk ukuran folio. Coba kita untuk ngecek atau kita untuk buat fotokopi. Langsung kita start. Dan alhamdulillah keluar. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.